bersama P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku kawal kita. Siap. Enggak asing lagi nih kamera udah di mana-mana udah selalu kang topik aja yang keluar. Ini ngomong-ngomong lagi daftar ini. Betul. Apa? Nanti kalau terpilih yang paling diprioritaskan oleh kang topik. Kalau untuk program untuk prioritas mungkin teman-teman sudah sering lah ya. Saya berbicara Cilegon kota industri yang memang pada umumnya penganggurannya luar biasa banyak. Ya. Kan? Kalau seandainya saya terpilih, maka saya akan fokus untuk menghantarkan bagaimana salah satu target saya adalah mengurangi pengangguran. Artinya, kalau saya terpilih, saya fokus tidak untuk berbisnis. Nanti kalau dewannya berbisnis, siapa yang memikirkan para penganggurannya? Gitu, Pak. Dan, jadi saya fokus nanti ke sana. Gitu. Supaya di mana dapil saya ini Grogol Pulau Merak, di situ dikelilingi oleh industri. Hal yang sangat wajar saya perjuangkan bagaimana pengangguran bisa berkurang. Jangan sampai di wilayah saya selaku Dapil 4 Grogol Pulau Merak banyak industrinya tapi banyak juga penganggurannya. Ini kan tidak etis. Kang Taufik, ini baru daftar ngomong-ngomong yang awal banyak benar kayaknya Kang Taufik. Berapa orang kira-kira tadi? Saya hanya 20 mobil, Pak. 20 mobil. Ada perintah atau kondak jembatan dijelaskan. Oh. Jadi memang setelah kita kirim informasi itu ke grup bahwa P3 hari ini mau daftar, di situ memang teman-teman relawan kami langsung daftar. Kan saya ikut. Tetapi tolong ya, karena kita konteksnya mau daftar, jangan berpikir yang aneh-aneh. Artinya, seorang relawan harus siap juga di saat saya yang mau caleg nih, maju sebagai caleg untuk mendaftarkan diri, hayo sama-sama. Gitu kan? Jadi tidak... apa jangan sampai ada embel-embel ya kan, ini itu artinya memang mereka benar-benar relawan yang tanpa berharap sesuatu di saat mereka juga ikut dengan kami. Tidak ada istilah uang bensin, tidak ada istilah uang makan gitu, mutlak mereka memang relawan kami, pure dari hati mereka datangnya. Mungkin bisa sampai ke TPS nanti seperti itu adanya, insyaallah singkat cerita seperti itu. Terakhir, yakin betul? Kalau saya tidak yakin, saya tidak maju. Ya kan? Yang pertama, yang kedua, keyakinan saya bukan hanya berbicara saya sebagai caleg, tapi saya berbicara sebagai loyalis Partai Persatuan Pembangunannya. Artinya, jauh lebih bangga saya juga kalau P3 bisa memenangkan P3 di Cilegon ini. Tanggapan Kakang, baju hijau di tangan Pak Sarwoji. Luar biasa, ya kan? Baju hijau di tangan Bapak Haji Saruji ini memang sangat luar biasa. Belum pernah P3 bisa mendaftarkan para calegnya ramai seperti ini. Ini kan menghijau sampai kita dari kantor DPC ke KPU sudah buntutnya sama kepalanya sudah sampai tidak terlihat. Langkah ke depan setelah dinyatakan resmi oleh KPU sebagai caleg. Langkah ke depan saya mungkin tidak beda jauh lah, karena kerjaan saya sebelum jadi caleg ataupun jadi caleg ya sama saja. Mungkin teman-teman media wartawan tahu lah apa yang saya lakukan. Artinya saya tidak mencalonkan diri ataupun mencalonkan, kerjaan saya tetap lah. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk sesamanya, itu saja. Cuma di saat saya menjadi caleg, pasti ada dikait-kaitkan. Kalau menjadi caleg harus seperti apa, ya sama saja, tidak ada bedanya. Saya tidak mencaleg ataupun mencalegkan diri. Terakhir Kang, pesan-pesan buat simpatisan Kang? Teman-teman, pesan saya untuk para simpatisan, tetap jalin silaturahmi, jalin komunikasi, jangan sampai ada kesalahpahaman dengan tim-tim kita sendiri dari P3 ataupun partai yang lainnya. Artinya, walaupun mereka dari partai di luar P3, pada prinsipnya mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Apalagi dengan sesama tim yang satu rumah, ya kan? Yaitu rumah besar Ka'bah. Terima kasih.